Halo guys, welcome back to my channel. So, pada video kali ini saya mau kasih bersih. Saya punya mesin nih, mau kasih servis dia. Tengok, kotor sudah. Lama sudah saya tidak kasih bersih dia. Asal saya pakai saja, terus saya simpan. Tapi ini kali saya mau kasih bersih lah, sebab kotor betul sudah nih. Nah, tengok. Ini kali saya mau try lah, kasih handsome dia sikit. Oke lah, apapun, kita lihat intro dulu. So macam inilah cara saya kasih servis saya punya mesin. Saya akan sediakan dulu peralatan, kan, sedia-sedia. Lepas tu saya lap-lap lah dulu, lap-lap kasar dulu lah orang bilang. Saya lap-lap begitu saya dulu supaya buka-buka sikit tu rumput yang melekat, kan, debu-debu yang melekat tu. Lepas tu saya guna ni lah, burus gigi ni yang tidak pakai sudah. So kegunaan dia supaya tenang lah untuk saya buka rumput-rumput yang melekat yang bagian yang susah untuk dilap ya tadi tuh. Nah, macam nih tempat-tempat yang sempit tuh, nah, pakai inilah untuk buka itu rumput semua, kabuk-kabuk. So selepas saya kasih bersih-bersih tadi tuh, saya pakai lenki lah untuk buka ini cover carburetor. Tapi itulah yang model baru punya mesin sekarang nih, kan, udah pakai ini bah lenki, kan. Kalau dulu-dulu punya model lain senang, bagi saya senang sebab pakai screw saja, so senang buka pakai screwdriver. Ini kalau pakai Allen key ini macam susah sikit lah saya rasa. Bagi saya lah, sebab dia terpulang juga pada individu, kan, ada yang suka begini, ada yang suka begitu. So kalau saya lebih senang lah kalau pakai screwdriver. Alright, cover carburetor pun sudah saya buka. So macam inilah dia punya dalam nih. Mari kita tengok macam mana sudah, apa kejadian sudah ni lama tidak kena servis. Nah, tengok, ada rumput guys. Rumput, lepas tu apa, minyak lebihan tu, sisa minyak kan pun melekat di situ. Ini memang mau kena si bersih juga. Lepas tu saya guna bekas ni lah, bekas yang kosong bersih untuk tempat saya cuci semua peralatan dia lah, dia punya pat-pat tu. Lepas tu saya pakai ini minyak petrol yang masih belum campur apa-apa. Saya guna minyak petrol yang belum campur nih, sebab kenapa, bila kita cuci sesuatu patuh kan, dia punya bagian mesin nih, dia lebih senang kering, dia cepat kering berbanding yang kalau kita sudah campur putih. Memang dia akan ambil masa untuk kering tuh, agak lama lah. Yang ini dia cepat kering. Kalau ada yang apa, angin kompresor tuh, itu lagi bagus, sebab boleh tembak kayak angin. So lagi, orang bilang lagi bersih lah bila kita buat servis tuh. Yang ini memenangkan saya, tidak tuh apa, angin kompresor. So guna apa yang ada sejalan, kan. Janji ada bersih sikit lah. Jadi beginilah proses saya membersihkan carburetor nih. So kamu tengok sajalah . So beginilah selesai sudah saya kasih bersih carburetor, walaupun tidaklah sebersih yang 100% lah, tapi asal adalah bersih. So saya akan simpan bagian tu di tempat yang kering lah, tempat yang tidak kena debu. So pat seterusnya saya mau buka ini bagian carburetor sudah. Jom tengok. Alright, saya buka dulu nih dia punya hose minyak nih. Buka dengan berhati-hati, tapi pastikan tutup dulu dia punya apa, stopcock tuh. Kalau tidak, habis mencurah-curah minyak. Kalau ada minyak lah ditanggi, kalau tidak nih apa juga, tidak hal. Yang ini pun mesti juga nih guys, penting untuk kita cuci dia juga, kita taruh minyak kan, kita rendam dalam minyak supaya buka itu rumput-rumput lah, untuk mengelakkan ada sumbat-sumbat yang berlaku. So kita tidak mau lah ada sumbat-sumbat tuh, so penting juga tuh. Nah, selesai saya kasih apa bersih dia tuh, saya akan letak di atas lah, di tempat yang selamat supaya tidak kena debu juga, tidak kena habuk. Oke, selepas itu saya buka lagi ini apa, kabel throttle dia, res dia untuk res minyak tuh, demi throttle lah betul kan.
Buka juga, tapi ini ada keras sedikit lah, so kena hati-hati juga. Buka. Nah, ini macam ni. Ini pun tidak boleh kena debu, tidak boleh kena habuk je ni. So, ini pun mesti direndam dengan minyak juga dulu, minyak petrol. Kita rendam dia guys, supaya dia bersih. So, yang ini pun saya simpan dia di tempat yang selamat lah, untuk mengelakkan daripada terkena habuk dan debu. Oke, seterusnya saya buka ini carburetor sudah. Penuh berhati-hati untuk membukanya guys. Oke, sudah berjaya untuk mencabutnya. Nah, marilah kita tengok beramai-ramai apakah yang ada di sini. Macam mana sudah kejadian dia? Macam inilah keadaan dia. Kotor betul kalau lama tidak servis kan. Jadi penting juga untuk kita servis berkala nih guys. Jangan biarkan kita punya mesin terus kotor. Kalau tidak, memang akan terjadi macam-macam lah, sumbat lah, apalah, ada leaking lah minyak, mana kita tahu kan. So, kena ada servis berkala juga. Banyak pula saya bercakap nih guys. Oke lah, apa kata kamu tengok sajalah. Saya buka ini carburetor, apa ada di dalam. Juga sama juga dia punya konsep, semua bahagian apa yang ada dalam carburetor itu saya akan rendam dan saya akan burus lah pakai apa, burus gigi itu supaya untuk membuka lah, untuk membuang dia punya habuk-habuk dan rumput. Sama saja. So kamu tengok lah guys, disebabkan kerja membersihkan apa carburetor ini boleh tahan lama juga, so saya terpaksa kasih laju ini video supaya kamu nampak dengan masa yang singkat lah. So, kamu pun tidak juga bosan tengok kan? Oke, selesai sudah saya kasih bersih bagian carburetor itu. So, saya simpan sudah di tempat yang kering dan saya tunggu juga lah untuk dia kering juga. Sementara itu, saya buka nih plug sudah. Mau buka dia punya cover body lagi. Oke guys, sekarang saya sudah buka ini plug. Jom kita tengok macam mana sudah dia punya keadaan nih. Memang berhitam sudah nih, sebab lama sudah tidak kena aksi bersih. Nah, tengok betul-betul kan hitam. Ini harus kasih bersih juga nih guys. Kalau tidak, nanti susah juga mau hidup kita punya mesin. So, ini pun penting, penting untuk kita kasih bersih. Cara saya membersihkan ni plak plak, saya akan rendam juga pakai petrol tadi. Saya rendam pakai petrol. Lepas tu saya ambil kertas pasir, saya gosok-gosok lah macam ni. Buka dia punya bahagian yang hitam-hitam tu. Nah macam ni lah. Kasih bersih-bersih dia sampai dia terbuka sikit lah, sampai dia nampak kilat-kilat sikit tu. Boleh lah bah. Kalau bilang mau kasih kilat betul tu, memang tidak juga dapat tu. So kita bersih-bersih saja mana yang dapat. Nah macam ni lah guys, asal adalah kan, asal nampak dia kilat-kilat sikit tu bolehlah, nampak dia bersih sikit daripada yang sebelum dia, janji dia bersih. Oke, sekarang saya mau buka sudah ini cover body. Jom tengok. Memenangkan ini pun mengambil masa juga nih untuk saya buka. So apa kata saya kasih laju nih video lah. Alright, sudah saya buka dia skru dan inilah rupa dia, bentuk dalaman dia guys. Tengok bah, ini kabel dia kotor kan. Ini pun mau kena si bersih juga nanti. Tapi sebelum itu saya tengok dulu dia punya apa, kondisi mesin di dalam. Oke juga untuk setekat ini. Oke, dijaga dengan baik. So, saya kasih bersih-bersih lah.
pakai brush gigi itu, kita sih bersih-bersih lah mana yang dapat lagi kan. Nah macam ni. Oke, satu lagi syarat saya pakai minyak petrol lah. Kasih bersih-bersih kalau macam yang bagian yang susah sikit mau buka tu kan, yang melekat dia punya kesan-kesan degil tu. So saya pakai ini apalah, isin pula. Saya pakai ini petrol, macam tu. Tapi ini guys, kena hati-hati jugalah sebab jangan pula lepas taruh petrol ni terus pasang tiap punya mesin terbakar nanti. So pastikan dia betul-betul kering dulu. Betul-betul dia kering barulah kita boleh start kita punya mesin. Okey. Selepas ni saya mau kasih bersih lagi ni cover body ni, tapi ini mungkin saya pakai air sajalah. Saya kasih bersih dia. So tunggu sekejap ya. Okey, saya sudah kasih basah dengan air. So saya lap-lap saja ni. Ini lap-lap biasa saja. Mana yang boleh bersih, kasih bersihlah. Kalau menampak baru sangat pun susah juga kan, memang tak boleh juga. So kita sih bersih mana yang dapat saja. Janji dia dah handsome sikit lah. Oke, selesai sudah saya kasih bersih cover body mesin ni. So semua pasang sudah balik. Masa untuk kita pasang balik guys. Cover body pun sudah saya pasang. So saya pasang lagi ini plug dia. Tapi sebelum saya pasang tuh, saya tengok dulu, saya cek dia punya api dulu, masih ada atau tidak. Dalam video ini masih ada api dia dan masih kuat lagi. So kita pasang balik lah. Oke, dan sekarang masa untuk pasang balik nih carburetor lah. Ini pun ambil masa juga nih guys. So apa kata saya kasih laju juga nih video. Oke, selesai sudah saya pasang dia punya throttle cable, hose minyak, lepas itu carburetor. So oke, sudah tinggal saya lap-lap lagi lah bagian mana lagi yang saya rasa saya mau lap. So guys, macam inilah selesai sudah saya buat servis dan beginilah dia punya hasil, dia punya rupa. Barulah nampak semangat sikit kan, bila nampak macam baru tuh, bersih tuh, bila nampak macam baru tuh kan macam bersemangat lah. Siok nampak. Terus macam yang puas hati lah. Kita pun rasa macam mesin tuh macam baru lagi walaupun sudah lama sudah kan. Saya puas hati lah kerja saya guys. Boleh lah. Nah, tengok bersih sudah. Tengok, cek dalam, di bawah. Pun okey lah, tidaklah 100% bersih, tapi at least kurang-kurang sudah tuh buang, sudah buang dia punya rumput,
yang melekat, tabuk, okey lah. Body pun nampak macam berkilat balik sudah. Aha. Okey guys, masa yang ditunggu-tunggu iaitu si start ni mesin. Harap-harap dapat start lah. Mas turun minyak dulu. Lepas tu buang minyak sikit di bawah tu. Okey, kalau sudah kalau ada minyak tu kira okey lah tu. Tidak apa-apa. Tidak leaking. Jom start. Harap-harap hidup lah. Okey. Mantap. Ah, syukur dapat hidup. Alright, mesin pun boleh hidup. Apa kata kita try kasih rest dia. Wish. Okeylah. Posati. Posati dengan kerja hari ini. Service hari ini. Okey, mantap. Okey guys. Sampai di sini sajalah video saya pada kali ini. Terima kasih kerana sudah menonton. Kita jumpa lagi di video seterusnya. Bye-bye.